Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal-mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa akhtira nasbun qabla fi'lin zi talab wa ba'da ma ila'uhul fi'la galab wa ba'da atifin bila faslin ala ma'muli fi'lin mustaqirran awwala mustaqirrin awwala. Wa akhtira dan dipilih. Wa akhtira dan dipilih. Nasbun akan nasab. Barisnya nasab dipilih. Dipilih nasab. Ya. Qobla fi'lin sebelum fi'il. Ya. Sebelum fi'il. Zitolab. Fi'il yang mengandung makna tuntutan. Yang pertama, ya. Seperti apa? Zaidun idribhu. Zaidan idribhu. Zaidan idribhu. Nasab tuh. Ya, sebelum fi'il yang mengandung makna yang ia mengandung makna tuntutan amr berarti Zaidan idribhu wa ba'da ma ila'uhul fi'la galab dan setelah sesuatu yang mengiringinya akan fi'il yang biasa ya ya seperti apa Zaidan darabtahu ya umpama begitu Zaidan darabtahu wa ba'da atifin bila faslin dan setelah atop atifin yang mengatopkan atop bila faslin dengan tanpa pemisah yang ketiga nih ala ma'muli fi'lin atas ma'mul fi'il mustaqirin yang tetap maksudnya yang terletak awalan ya pada awalnya seperti apa qoma zaidun wa amrun qoma zaidun wa amrun akramtuhu setelah atop qoma zaidun wa amrun huruf atop tuh ya bacanya amrun kan saru nih koma zaidun enakan kan kayaknya nih wa amrun gitu. Habis ini wa amrun akram ya tahu atau tuhu ya. Akram tuhu. Hadza huwal qismu salisu ini yaitu bagian yang kedua, yang ketiga wa huwa ma yukhtaru fihi nasmu yaitu sesuatu yang dipilih padanya akan nasab. Wadzalika dan demikian itu idza apabila waqa'a jatuh terjadi ya ba'dal ismi setelah isim al fi'lun dalun ala talabin oleh fi'il yang menunjuki atas tuntutan ya ya berarti apa amr kal amri seperti amr ini tuntutan untuk berbuat wa nahyi nahyi tuntutan untuk meninggalkan wa doa nah, dia doa yang atas nuntut kepada yang bawah nuntut kepada yang atas doa. Jadi bukan amr doa tuh. Kita minta sama Allah, Allahumma gfirli ya, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Ini kita bukan merintahin Allah, bukan namanya doa. Ya. Namanya
doa. Allahumma gfirli, namanya doa. Bukan merintahin Allah. Kita merintahin Allah, sanggup amat. Namanya doa. Nah, seumpama Zaidan idribhu. Seumpama Zaidan idribhu. Zaidan, aku pukul olehmu akan dia. Akan Zaid. Wa Zaidan la tadribhu. Dan Zaidan, janganlah engkau pukul dia. Wa Zaidan rahimahullahu. Dan Zaidan, semoga Allah merahmatinya. Fayajuzu rab'u Zaid, Zaidun, maka boleh oleh rab'a Zaidun, boleh juga rab'u Zaidin, boleh begitu. Wa nasbu, dan nasabnya, wal mukhtaru an nasbu, yang mukhtar, yang dipilih adalah nasab. Ya, yang dipilih, jadi boleh aja, tapi yang lebih dipilih itu nasab. Ya. Itu yang kalau dipilih berarti bagus. Kita enaknya kan yang dipilih. Ya. Suherman Mukhtar. Ya. Yang dipilih. Wa kadzalika yukhtaru an-nasbu idza waqa'a al-ismu ba'da 'adatin yaghlibu ayyaliyahu al-fi'lu ka hamzatil istifham. Dan wa kadzalika, dan seperti demikian, yukhtaru dipilih. An-nasbu, akan nasab. Idza, apabila. Waqa'a, jatuh, terjadi. Al-ismu, oleh isim. Ba'da adatin, setelah adat. Ada satu adat, alatnya. Yaglibu, yang ghalib, biasa. Ayaliya al-fi'lu, yang mengiringi akan alat itu oleh fi'il. Contoh adat ini, ka hamzatil istifham, seperti hamzah istifham. Ini namanya adat nih. Adat, alat. Nahu sumpama Zaidan dorob tahu. Zaidan dorob tahu. Ini namanya alat. Jadi nasab barisnya tuh. Iya. Yeah. Dipilih nasab apabila jatuh isim, oleh isim itu setelah adat yang biasa ngiringin, ya yang biasa, ya fiil ngiringin adat itu. Zaidan dorob tahu, ini hamzah istifham. Apakah Zaid, ya apakah engkau telah memukul Zaid, ya, binas bidangan nasab urob dan roba wal mukhtaru an nasbu, yang dipilih nasab. Jadi yang dipilih bacanya Azaidan. Jangan Azaidun. Boleh saja tadi dikatakan bin nasbi war rafi, dengan nasab dan rafa. Ya, bin nasbi war rafi. Jadi boleh saja kamu baca Azaidun, boleh. Tapi al mukhtar an nasab. Ya, al mukhtar Azaidan. Itu. Dorob tahu. Jadi kalau kita mau bikin kalimat begitu, ya, Zaidan, ngomongnya begitu. Zaidan a'taitahu kitaban, umpama gitu. Ngomongnya begitu. Zaidan a'taitahu kitaban, apakah Zaid yang engkau berikan kitab? Jadi kamu ngomongnya jangan Zaidun a'taitahu kitaban. Walaupun boleh, tapi yang paling mukhtar adalah bacanya Zaidan. Gitu. Apakah Zaid yang engkau berikan kitab? Jadi boleh saja kamu pakai Zaidan, Zaidun, tapi yang baik, yang lebih bagus adalah yang dipilih Zaidan nasab.
Ini kalau kita untuk membuat kitab, kalau kita mah tinggal baca doang, baca aja susah ya. Ini adalah mau bikin kitab. Ini kita nih baca ya Ibnu Aqil nih, ini belajar mau nulis, belajar nulis kitab. Kalau untuk baca, ya, cukup as'ilati. Punya kita tuh. Nahu sorob dan nahu as'ilati cukup. Wa kadzalika yukhtaru nasbu, dan seperti demikian itu dipilih akan nasab. Idza waqa'a al-ismul mustaghalu anhu, apabila jatuh oleh isim yang disibukkan darinya, ba'da atifin, disibukkan mustaqalnya, ini bahasanya begitu, setelah huruf atop, ba'da atifin setelah atop, taqaddamat su jumlatun fi'liyatun, yang didahulukan, yang mendahulukan akan dia oleh jumlah fi'liyah, atau bahasa langsungnya yang didahulukan oleh jumlah fi'liyah. Jadi ada jumlah fi'liyah di situ. Menduluin. Walam yipsal, dan tidak dipisah bainal atifi wal ismi. Di antara huruf atop dan isim enggak dipisah. Nah, sumpama qama zaidun wa amran, ini enggak dipisah tuh. Qama zaidun wa amran akramtuhu. Ini kalau kata kita bacanya wa amrun aja nih. Padahal enggak, bacanya wa amran. Telah berdiri Zaid dan aku memuliakan amal. Fayajuzu, maka boleh rafu amrun, rafa amr boleh aja, wa nasbu nasabnya, tapi wal mukhtaru an nasbu nasab, yang dipilih adalah nasab. Supaya apa? Liyutofa jumlatun fi'liyatun ala jumlatin fi'liyatin, supaya diatopkan jumlah fi'liyah, ya. Diatopkan jumlah fi'liyah ala jumlatin fi'liyatin, atas jumlah fi'liyah juga. Jadi bisa ntar diatopin tuh. Mana? Wa amron akram tuhu, diatopin ke koma zaitun. Gitu. Kalau kita bacanya langsung aja biasanya, kalau nggak baca begini ya. Langsung aja kita baca koma zaidun wa amrun akram tuhu. Falau husila bainal atifi wal ismi kana al ismu kama law lam yataqaddam hu syai'un. Falau husila, jika kalau dipisahkan, dipisah bainal atifi, di antara atop wal ismi dan isim dipisahin, kana al ismu adalah isim, kama law lam yataqaddam hu syai'un, sebagaimana jika kalau tidak didahului oleh sesuatu. Nah, umpama qama zaidun. Nah, ini dipisah nih. Wa amma amrun. Nah, ada pemisahnya. Wa amma amrun. Nah, ini pemisah. Fa akramtuhu. Telah berdiri oleh Zaid dan ada pun Amar, maka aku muliakan dia. Fa yajuzu, maka boleh kalau begini. Rafu amrun oleh ropa amrun, amar boleh, maka boleh ropa amar wa nasbu dan nasabnya, tapi wal mukhtar, yang dipilih ar-rafu oleh ropa, kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Nah, kalau seperti ini yang dipilih adalah ropa, karena ada apa? Ada pemisah amma. Ada pemisahnya. Wa taqulu, dan kau katakan qama zaidun wa amma amrun, wa amma amrun fa akrimhu. Telah berdiri oleh Zaid dan ada pun Amar, maka muliakan oleh makan dia. Wa yukhtaru nasbu, maka dipilih akan nasab, kama taqadama, sebagaimana yang telah lalu. Kalau begini dipilih nasab. Kenapa? Li anna waqa'a qabla fi'lin dalin ala talabin. Karena bahwasannya dia itu terjadi sebelum fi'il yang menunjuki atas tolap. Mana? Fa'akrimhu. Ya, ini begini. Fa'akrimhu. Enggak ada kaitannya dengan koma zaidun. Enggak, dia mah.
Nah, dia kaitannya di sini fa'akrimhu, ada fi'il yang mengandung amr, yaitu ada fi'il amr fa'akrim. Wallahu a'lam bishawab, wa intalal ma'tufu fi'lan mukhbar.